Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Gabungan parti politik rasmi dalam negara membawa kepada kewujudan Perikatan Nasional yang kini menjangkau usia setahun, dan dalam setahun itu juga negara turut dilanda dengan ujian besar dengan kehadiran wabak pandemik COVID-19. Dan bersempena dengan setahun pentadbiran Perikatan Nasional, saya kini bersama-sama dengan Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Seremban 3, Dr. Zarina Muhammad Zain, bagi mendapatkan pandangan beliau. Jadi doktor, menuju setahun Perikatan Nasional, bagaimana doktor melihat perkembangan yang dapat memberi impak besar atau mungkin manfaat kepada rakyat? Okey, kita tahu bahawa Perikatan Nasional terbentuk pada sekitar Februari tahun 2020, dan ketika itu kita dalam keadaan berhadapan dengan pandemik COVID-19. Walaupun menghadapi cabaran, tetapi saya rasa Perikatan Nasional telah memberi impak yang besar kepada pembangunan sosioekonomi negara. Bukan hanya kepada pembangunan rakyat, tetapi juga kepada pembangunan sektor-sektor industri dalam negara. Jadi saya rasa segala usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dalam membantu menangani pandemik dari segi pembangunan ekonomi nampak jelas dan diterima baik oleh rakyat. Baik doktor, Perikatan Nasional mentadbir ketika negara mendepani pandemik COVID-19. Jadi bagaimana doktor melihat tindakan yang diambil Perikatan Nasional dalam situasi tersebut? Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, ketika menghadapi cabaran pandemik COVID-19, dari segi sosioekonomi negara memang betul-betul merudum. Banyak industri terpaksa ditutup, rakyat hilang pekerjaan. Namun kerajaan memberi usaha yang sangat tinggi dalam membantu rakyat dengan memberi bantuan-bantuan kewangan serta memberi bantuan-bantuan khas kepada industri-industri dan juga kepada rakyat keseluruhan. Jadi ini dapat membantu kepada pembangunan ekonomi negara walaupun ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Mungkin doktor boleh ulas sedikitlah mengenai manfaat yang telah diterima oleh rakyat sepanjang waktu kita mendepani pandemik COVID-19. Contohnya penjana dan juga pakej-pakej yang lain. Ya, kita tahu bahawa yang paling terkesan apabila berhadapan dengan COVID-19 adalah rakyat. Ramai yang hilang pekerjaan, ada yang tidak dapat memperoleh pendapatan dan tidak dapat untuk menanggung keluarga. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan seperti BPR, BSH sebelum ini sedikit sebanyak membantu rakyat untuk melestari semula kehidupan mereka, dan juga kepada sektor-sektor industri yang lain, bantuan-bantuan kewangan, penjana, prihatin, itu dapat membantu SME dalam merancangkan semula pembangunan ekonomi. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga memberi kebenaran untuk pengeluaran wang daripada KWSP melalui iLestari, iSinar. Itu memberi sinar juga kepada rakyat dalam usaha untuk membantu mereka memulihkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi diri sendiri. Ini antara usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam membantu rakyat dan juga ekonomi secara keseluruhan ketika berhadapan dengan pandemik. So, saya rasa ini merupakan langkah yang terbaiklah yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dalam memastikan rakyat akan kekal sejahtera dan ekonomi negara akan terus berkembang dan memberi manfaat kepada pembangunan sosioekonomi rakyat. Baik, terima kasih banyak doktor di atas perkongsian tersebut. Baik, sekian sahaja dahulu perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih Noor Syikin Harun di atas laporan.